warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube saya, Sulung Mandiri. Kali ini saya berada di tempatnya di Kampung Rajeng, berada di kandang tenda biru, yaitu kandangnya Kong Marwan atau dengan yang lebih dikenal khususnya Kong Kalikong. Nah, berikut kedatangan saya ke sini untuk belajar bagaimana mengetahui perbedaan-perbedaan antara dragon, lokal, rambon, dan sebagainya, khusus untuk di Mentok. Oke, saudara, kita langsung belajar langsung ke kandang bagaimana kita mengetahui jenis entok lokal dan kapur. Di sini kebetulan sekali di sini ada rambon, bondol dan sebangsanya. Namun kita ke lokal dan kapur dulu. Ini adalah entok lokal. Jenis-jenis lokal dragon. Dan ini yang putih, jenis lokal kapur ya. Jenis lokal kapur ini yang putih ini. Dan bergeser sedikit kita ke perkenalan ke entok rambon. Rambon ini wasnya ini termasuk perbedaan rambon itu dari paruhnya pink, kakinya kuning. Namun dia warna ya. Dia warna di sini berbanyak jenis, ada kelawu, ada bondol kaji, ada jali, nah dan lain-lainnya. Berikut ini adalah bondol coklat. Ini wos ya, jenis wos ini bondol coklat. Ini materi kandang daripada kandang rajek, versi kandang Kong Tenda Biru, Kong Marwan Tenda Biru, dengan akrab dikenal Facebooknya Kong Kalikong. Dan ini adalah jenis wos rambon silver full. Ini jenis rambon silver full dan tetap kesamaan. Perbedaannya antara lokal dan rambon tetap paruhnya pink, kaki kuning polos, tidak ada hitam-hitamnya sama sekali dari kaki dan paruh. Itu adalah salah ciri khas membedakan antara rambon dan lokal. Dan mari kita bergeser ke dragon. Ini dragon ini silver dragon yang ciri khas daripada perbedaan rambon dan dragon. Rambon tetap memiliki paruh bintik-bintik hitam dan kaki memiliki bintik hitam. Ini was dragon ini, was dragon. Dan ini jenis rambon jali, ini jali. Namun yang belah sininya mungkin ada jali hitam dan jali silver ya, Kang. Jali hitam dan silver. Yang mana jali ini perbedaan mencolok sekali, dia burik atau batik, menurut bahasa kita ini batik. Di bagian bulu-bulunya itu ini dengan dinamakan jali. Ini was jali, ini tetap was jali hitam. Ini jali ini tetap dia ciri khasnya bintik atau batik. Batik tetap itu yang dinamakan jali. Mungkin pasarannya bisa lebih beda daripada yang lainnya. Dan berikut akan saya videokan yang lainnya. Dan berikut ini adalah rambon milenial. Ini milenial tetap masih di jalur rambon cocot atau paruh. Dia ciri khas pink atau agak kemerah-merahan, tidak ada bintik hitam. Dan kaki sangat dominan sekali, dia lebih kuning walaupun warna-warnanya ada yang hitam dan sebagainya. Ini adalah ceweannya dan ini jenis wasnya. Dan berikut ini yang satu ini adalah bondol hitam, bondol milenial hitam. Ini tentu
Untuk penghobi mungkin harganya juga lumayan fantastis, namun di sini tidak ada strip harga berapa. Itu adalah tergantung kesepakatan penghobi, penghobi antara penjual dan pembeli. Di sana sudah tentu masalah harga ketergantungan mereka. Namun penyebutan di sini kami atau saya sebagai yang punya konten ataupun yang pengambil video Sulumari tidak serta-merta menstripkan harga, namun hanya perbedaan warna dan lain-lain. Nah, berikut ini adalah rambon batik. Ini adalah batik dan ini jenis kanji, juga jenis batik. Nah, ini sangat mencolok sekali batiknya ini nih. Ini jenis rambon berikutnya. Anak-anak umur 2 bulan setengah. Nah, ini jenis anakan bondol umur 2 bulan setengah. Ini jenis anakan bondol kurang lebih umur 2 bulan setengah, dan ini tentu jenis rambon. Ini kami atau saya ulangi, ini untuk mengetahui perbedaan rambon lokal, dragon, kapur, dan jali bondol kaji. Mungkin kiranya video-video saya dapat membantu yang belum mengetahui jenis entok hias atau entok lokal. Semoga video saya dapat bermanfaat buat kita semua. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, begitupun entok, kandang, dan sebagainya. Berikut penjelasan sepintas saya, mungkin untuk menghindari kontroversi atau untuk menghindari perdebatan di antara kalangan mentok atau peternak-peternak hias. Mungkin lebih kurangnya saya mohon maaf, dan sekali lagi ini untuk membantu mengenali jenis-jenis entok. Namun untuk menghindari perdebatan, mungkin ada kesalahan atau beda-beda nama dan sebagainya, ya mohon maaf. Dan tidak lupa saya ingatkan, like, subscribe, and comment untuk lebih membuat saya lebih giat membuat video-video terbarunya buat konten saya Sulu Mandiri. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Antum ada yang lain dengan suara tadi? Gue gak mau dia. Ini satu ke 8 warung, kami nyaman dong. Terus apa? Ini